Hi Wanderers, welcome back again with me Ferdi. Today we will unbox and review a statue of the Batman, an art scale 110 scale by Aaron Studios. This statue was made based on the Batman movie in 2022. Let's get started. Pertama, kita keluarkan base-nya dari box-nya. Base-nya sangat simple. Sculpt-nya berupa platform baja dengan sculpt komponen bangunan berupa panel electrical dan jalur-jalur kabel yang detail, grill-grill metal dan konstruksi baja yang detail. Paint job konstruksi bajanya sangat bagus sehingga terlihat seperti baja sungguhan padahal ini semua terbuat dari polystone. Di sisi lain base-nya ada logo The Batman yang menyatu dengan konstruksi bajanya. Paint job-nya sangat konsisten di setiap sisi sehingga efek bajanya terlihat real. Di permukaan atas platform bajanya ada pattern garis-garis dengan perbedaan depth di setiap garisnya. Ada lubang untuk memasukkan pasak dengan tiang besi di bawah kakinya The Batman. Di bagian bawah base-nya ada art paper hitam dengan tulisan The Batman Trademark, ada logonya Aaron Studios dan keterangan art scale 1:10, ada logonya The Batman Movie beserta kode produknya, ada logonya DC dan Warner Bros. Beserta keterangan copyright statement dari DC dan Warner Bros. Serta ada keterangan bahwa statue ini was made in China. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Part berikutnya adalah badannya Batman, kita keluarkan dari box-nya. Body sculpt-nya di-sculpt sangat detail dengan paint job yang bagus, dengan setiap part dan aksesoris armor dan senjatanya yang sangat detail. Semuanya satu kesatuan utuh tanpa ada part tubuhnya yang lain yang perlu dipasang. Untuk head sculpt-nya, menurut gue kurang mirip dengan portrait-nya Robert Pattinson. Sculpt struktur wajahnya udah bagus, tapi sayang paint job skin tone-nya sangat flat dan monoton, jadi kurang hidup dan pucat. Paint job bibirnya lumayan bagus, matanya diberi finishing glossy sehingga terlihat hidup, namun kok mata kanannya agak juling ya? Gimana menurut kalian? Please komen di bawah ya. Sculpt helmet Batman-nya sangat detail, logo Batman di dadanya sangat bagus, ada efek battle damage-nya, dan ini kayaknya terbuat dari diecast karena berasa dingin. Kalau menurut gue, ini sih diecast. Kalau menurut kalian gimana? Sculpt suit-nya sangat detail dengan pattern dan stitch yang tidak flat. Ada perbedaan kontur antar tiap garis pattern suit-nya. Ikat pinggangnya sangat detail dengan gadgets dan senjata-senjata yang bagus sculpt-nya. Sculpt armor dan senjata di lengan kirinya luar biasa detail. Senjatanya seperti terbuat dari metal sungguhan. Paint job-nya luar biasa bagus. Sculpt cape-nya cukup simple dengan pattern jahitan yang detail. Di bagian bawahnya diberi efek noda-noda kotor. Detail cakar besi di lengannya Batman seperti terbuat dari metal sungguhan. Detail tempat pistol dan pistolnya sangat realistik dengan belt strap dan belt buckle-nya. Celananya cukup detail, di bagian sampingnya ada detail pattern yang sangat menarik. Di bagian dalam cape-nya seperti ada cat yang menggelembung, atau ini memang sculpt tekstur leather-nya ya? Kalau punya kalian gimana? Sculpt boots-nya sangat bagus, paint job-nya membuat boots-nya seperti terbuat dari leather sungguhan, padahal ini semua polystone. Ada detail zipper silver di bagian belakangnya. Soalnya cukup detail, dan di bagian bawah kaki kirinya ada pasak dengan tiang besi kecil. Sekarang kita pasangkan pada lubang di base-nya. Terpasang sempurna. So here we have The Batman from The Batman Movie in 2022, an art scale 110 scale by Aaron Studios.
Jadi, gimana pendapat kalian tentang Statue the Batman, an art scale 1 banding 10 buatan Aren Studios ini? Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. If you like this video, don't forget to click the like button. And please help to subscribe to this channel to get updates for the next unboxing videos. Thanks for watching guys, and I'll see you very soon in the next one. Bye!